kan gua. Tenang dan damai, seru dan indah, itulah kata-kata yang layak untuk alam Indonesia. Halo bro, happy Friday dari gue, Marcel Sastra, dan partner adventure gue, Putri Marino. Halo guys, saatnya Metrip Adventure to Kalimantan. Kalimantan mempunyai alam terutama sungai yang layak untuk dijelajahi. Menjelajahi sungai yang ada di Kalimantan memang seakan tiada habisnya. Mari kita menyusurinya bersama di My Trip, My Adventure. My Trip, My Adventure! Dan menikmatinya. Trip yang paling asik menurut gua adalah ketika mendapatkan pengalaman baru serta hal-hal baru yang bisa dicatatkan dalam sejarah hidup kita. Suasana pagi yang keemasan ini bikin aku semakin semangat menyambut Jumat pagi ini. Wah, rame banget. Ini pengalaman pertama gue jajan di Pasar Terapung. Semua ibu-ibu yang jualan mendekat ke kapal gue dan Putri nih. Terima kasih. Saya cobain dulu nih pisang mahuli. Semua nawarin apa yang mau mereka jual nih. Aku sampai bingung mau beli yang mana dan cobain yang mana dulu ya guys. Pagi ini benar-benar beda bro. Kita sarapan di kapal Pasar Terapung. Aneka jajanan pasar dan sayur-sayuran ada di sini. Nah, kalau misalkan kita lagi datang ke sini ini ke pasar apa? Ke Lok Baitan. Nah, Lok Baitan, Pasar Apung ini pas banget nih. Sunrise di depan sunrise. Kita. Jadi, kalau kalian datang kecepetan, mungkin kalian bisa nikmatin sunrise dulu sambil nungguin para penjualnya datang. Iya, benar-benar. Karena mereka emang datangnya emang pagi-pagi subuh-subuh gitu, Syal. Iya. Emang sengaja nyari sunrise mereka jualannya. Habis itu semakin siang mereka bakal pergi. Iya. Sampai sampai siang. Iya, benar. Ya. Ibu, oh, ini juga enak banget nih. Matahari pagi itu kan mengandung vitamin D. Jadi kita sambil jualan berjemur dapat vitamin D. Vitamin D juga, vitamin C juga dari jeruk. Terus ya sambil cicit sama orang-orang. Ibu, iya benar. Wah, seru juga. Seru. Oh, masih banyak. Enggak nyangka bakal seseru ini sih. Iya. Tapi ini benar-benar lagi musim jeruk kayaknya. Gua kan dari kiri ngeliat semuanya jeruk. Jeruk-jeruk semua. Sama pisang. Pisang. Jeruk pisang. Aktivitas perdagangan baik di Pasar Terapung Lok Baitan sudah mulai ramai di pagi hari buta. Untuk jenis dagangan yang diperjualbelikan di Lok Baitan pun umumnya merupakan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, guys. Oh ya guys, transaksi perdagangan di kedua pasar ini nggak selalu dilakukan dengan uang tunai. Yaitu uniknya sistem barter pun masih berlaku di Pasar Apung ini. Dan bisa dilakukan oleh sesama pedagang.
Buat lo yang ke Banjarmasin, jangan lupa ya buat mampir ke Pasar Terapung Lok Baintan dengan sewa kapal klotok kayak kita gini, bro. Seru banget nih. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Di Pasar Apung, Lok Baintan, Kalimantan Selatan. Marcel Sastra. Putri Marino. This is my dream. My adventure. Gue pasti menang.